Selamat sore teman-teman semua yang berbahagia. Tidak semua orang yang melakukan penyembuhan atau tidak semua orang yang melakukan pengobatan, terapi dan lain sebagainya itu otomatis langsung sembuh atau bisa sembuh. Ada beberapa pasien yang memang sebenarnya sulit untuk sembuh. Mengapa demikian teman-teman? Karena di dalam bawah sadarnya, di dalam magic mind-nya, pikiran bawah sadarnya dia mempunyai kekuatan yang luar biasa, itu tidak menginginkan seseorang tersebut untuk sembuh, begitu teman-teman. Jadi ada faktor utama mengapa seseorang itu tidak sembuh-sembuh walaupun sudah berobat kemana-mana, kesana kemari dan lain sebagainya dengan berbagai teknik, dengan berbagai pengobatan. Dan jadi faktor yang sangat mempengaruhi dan sangat utama itu adalah ketika seseorang sebenarnya di bawah sadarnya dia menikmati rasa sakit itu, dia menikmati kesakitan-kesakitan yang ada di dalam dirinya. Sehingga walaupun dia sudah berusaha kesana kemari, tidak mudah untuk disembuhkan. Walaupun dengan dokter, dengan pengobatan tradisional, pengobatan modern. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya perlu dibongkar untuk mencapai sebuah kesembuhan yang cepat, mudah, dan alami. Teman-teman yang berbahagia, pada dasarnya setiap orang atau setiap manusia merupakan sesuatu yang sangat ajaib. Di dalam tubuh manusia yang dilengkapi dengan tubuh fisik, terus kemudian ada emosi, ada pikiran, lalu ada berbagai energi alam yang menyelimutinya, itu sebenarnya suatu berkah yang luar biasa. Sehingga setiap sakit penyakit apapun itu sudah otomatis mengandung obat yang alami yang diberikan oleh alam dan diberikan oleh tubuhnya sendiri untuk menyembuhkan. Cuma tidak semua orang mampu dan tahu bagaimana mengeksplor kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk menyembuhkan berbagai luka, berbagai sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Ini yang perlu seseorang mengapa perlu belajar, lalu perlu berlatih, perlu menggembleng dirinya untuk selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan fit, dan selalu dalam kondisi yang prima. Seseorang harus belajar, kemudian tekun berlatih, berlatih dan berlatih agar dirinya selalu dalam kondisi yang prima, selalu dalam daya tahan fisik dan mental yang kuat dan bagus. Begitu teman-teman. Jadi
gunakanlah kekuatan alamiah yang ada di dalam setiap diri, yang ada di dalam dirimu, untuk memerangi semua sakit penyakit yang ada dan mengakses energi kekuatan alam yang luar biasa yang sudah tersedia berlimpah ruah ini.